Hey guys, kali ini gue akan bagikan cara mengganti font keyboard di HP Realme ya. Contohnya seperti ini. Ini font-fontnya. Ini hanya sebagai contoh aja. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe ya, karena gratis. Langsung ke caranya. Pertama-tama kalian ke PlayStore dulu. Download aplikasi font. Gua pakainya ini ya, Font Keyboard 2022. Kalau sudah, kalian tinggal buka aja. Oke, kita buka aplikasinya. Tampilannya seperti ini untuk aplikasi font. Skip aja iklan-iklannya. Oke. Choose keyboard. Pilih font. Start. Nah, kalian tinggal pilih aja. Kalian mau font yang mana? Font yang ini atau ini? Atau ini? Ini kan contohnya. Kalau gue ingin ganti font ke ini ya, jadi pilih itu, skip iklannya, update, itu udah jadi ya fontnya seperti ini. Nah, keren ya. Kalau misalkan fontnya bermasalah, kalian bisa ke setting pengaturan HP kalian, terus geser ke bawah, pengaturan tambahan. Pilih keyboard dan metode input. Pilih ini, papan ketik saat ini. Kalian pilih font. Terus ini ya. Ntar dulu. Kelola papan ketik ini. Kalian pilih ini. Pilih font ini kalian aktifkan. Ini font ya, aktifkan. Biasanya kalau nggak bisa, kalian aktifkan itu dulu, papan ketik itu. Pengaturan tambahan, keyboard dan metode input, terus kelola papan ketik, fontnya kalian aktifkan. Caranya seperti itu. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.